silakan Jendra. Pak, atas Pak. Pak, sama Pak. Terima kasih, Pak. Intinya bahwa kita siap untuk membuka kepada publik hasil pemilu yang luber dan jurdil. Itulah hak publik, itulah hak masyarakat, itulah amanat konstitusi. Saya kira di situ titik temu pembicaraan kita. Pak, tapi dari tim IT PKS dan tim IT BPN sendiri ada nggak sih perbedaan temuan dari hasil hitungnya? Ya, pada hari ini kami mendengar presentasi dari Pak Prof. Sugianto dan kawan-kawan, dan mereka punya tim yang lebih lengkap dari para pakar. Dari presentasi itu, mereka juga meminta data yang mungkin dimiliki oleh PKS, ya, kita janjikan juga akan share kepada mereka. Setelah itu tim tersebut akan bekerja mengundang berbagai pakar untuk memberikan ekspos kepada publik, juga kepada KPU dan Bawaslu secara terbuka, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Pak, bentar Pak. Thank you.